Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Niswanto, Bapak narasumber dari Hizra Kain Center, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 44 yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam acara untuk mengikuti workshop pencegahan perundungan. Bapak narasumber yang kami hormati serta Bapak Ibu yang kami banggakan, sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau tidak bisa sama-sama hadir di acara pagi hari ini karena sedang mengikuti kegiatan pramuka di Kuaran Kecamatan Rumpat. Beliau berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat datang kepada kalau Pak Niswanto, ini udah yang ketiga kalinya ke sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, karena Bapak tidak pernah bosan datang ke sini dan kami berharap tidak pernah jenuh untuk memberikan kami ilmu-ilmu baru. Kemudian untuk Bapak narasumber yang saya belum kenal namanya, juga mengucapkan selamat datang kepada sekolah, kepada sekolah kami ini. Bapak lihat mungkin kesan pertama itu yang paling penting ya. Apa kesan pertama Bapak datang ke sini? Mungkin cuma Bapak yang lebih tahu. Kami berharap Bapak mendapatkan kesan yang terbaik di sekolah kami. Untuk pengetahuan Bapak, inilah keadaan sekolah kami SMA Negeri 44 berada di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rumpat. Sekolah ini berdiri dinegerikan di tahun 2013, Pak. Jadi sekarang tahun 2023 sudah berusia 10 tahun. Jadi kalau manusianya ini masih fase anak-anak, masih fase berkembang. Jadi guru-gurunya guru-guru muda, Pak, insya Allah adalah guru-guru hebat. Saya pun ditunjuk menjadi wakapur itu pun ini baru dalam sekitar 2 tahun ini, Pak. Karena ikut tes CPNS, lulus, langsung ditunjuk menjadi wakil kurikulum. Jadi ilmunya masih sangat minim sekali, gitu. Jadi kami sebenarnya sangat haus ilmu pengetahuan. Berangkat dari tujuan awal sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan adalah dari rapor pendidikan yang kami lihat di SMA Negeri 44. Kita tahu bahwa rapor pendidikan itu diperoleh dari nilai asesmen nasional, kemudian dari data Dapodi, dari SIMKIMABE juga, kemudian dari pembelanjaan SIPLAH dan RAPKAS. Jadi terakhir di rapor pendidikan SMA Negeri 44 itu kami lihat yang kompetensi apa, yang nilai yang di bawah karakter minimum itu, nilai minimum itu adalah nilai literasi dan numerasi, juga salah satunya nilai ini masalah perundungan gitu. Dan di sana di rapor pendidikan itu memang dijelaskan sekali apa yang harus dilakukan sekolah supaya bisa memperbaiki keadaan itu. Jadi memang bagus sejak Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, beliau memang seorang visioner. Kalau sebelumnya sekolah tidak tahu pendidikan di SMA Negeri 44 ini seperti apa. Ternyata dengan visi visioner dari Mas Nadiem Makarim, akhirnya sekolah bisa tahu sekolah rapor pendidikan di sekolahnya sehingga bisa melihat apa saja kekurangan-kekurangan di sekolah ini. Jadi kami di sini berharap kegiatan ini benar-benar bisa memperbaiki mutu pendidikan di sekolah ini ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilin Fitriani. Selanjutnya